Jangan dipegang sama teman Anda semakin keras. Jangan dong. Nah, bukan sama, bukan sama. Bekas jigong, jigong. Dipelet gua. Oh, parah. Tadi. Ya bekas jigong gua dipelet sama dia. Aduh, ya ampun. Ya kalau jigong kaki Pak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Kembang 72 TV. Ini kita ada di tukang ketupat sayur sama bakso Malang nih guys, di JB. Ini kita kenalan sama siapa namanya nih? Halo, nama aku Suji. Suji dari mana? Dari mana? Dari tadi di sini. Maaf maksudnya. Apa-apa. Rumahku di lucu-lucuan sih. Iya, rumahku di Cengkareng. Ini habis pulang nge-gym tadinya ya. Terus pulang nge-gym ya? Iya, pulang nge-gym, lapar ya kan, Mas. Tapi enggak bawa gym kan? Enggak bawa. Oh, ya. Enggak tahu kalau di tas. Terus temen aku nih, dia suka ngajakin aku makan bakso setan. Makan bakso ya? Bakso apa? Bakso apa? Nih, bakso Malang. Oh, bakso Malang. Itu bakso setan. Kemarin tuh bakso setan itu bangkrut. Oh, kenapa tuh? Digoda sama manusia. Oh iya, itunya hilang. Itunya auranya, jadinya aura setan ya kan. Jadi kalau manusia kan digoda sama setan. Kalau bakso setan digoda sama manusia. Iya, ya. Jadi aura hilang gitu kan, bukan main. Siapa tadi lupa namanya tuh? Suji. Suci Ramadan. Daun, Suji. Oh, Suji. Bukan bata suci. Oh, bukan ya. Musola dong gue. Gue main nih, Ci. Main apa tuh, Bang? Ci, gue ditantang mau main apa katanya. Curiga juga nih kita nih. Mohon maaf ini. Benar, gue lagi. Aduh, gue udah kebeteran nih, Ci. Gue jangan-jangan tuh gue ingetin sendiri lagi nih. Aduh, ini berdua aja nih. Berdua iya. Aja. Enggak, kita bertiga setengah. Oh, gua sama satu setengah. Oh, gitu ya. Kayak ini kayak ban bajaj kempes satu. Betul. Nah, Ji. Bisa ambil tisu dia. Mau ngapain nih? Ya, mau suruh aja lo. Biar apa gitu kan maksudnya. Kayak kecil gitu, Ji. Sedikit aja jangan banyak-banyak, nanti tukang bakso marah-marah lo. Iya, gini. Dikit aja. Sobek aja dikit. Disobek. Apa itu? Gini. Dikit aja. Ya enggak, itu pusat pelit banget lu. Serba salah kita main nih, Maya. Udah semua aja ngapa sih? Gerget aja jadinya. Banyak kan, dikit aja. Oh ya, dikit aja. Ya seginilah ya. Ya seginilah. Ya. Ente pengen cekol aja ceng ya. Hah? Kepel? Ah, kepel-kepel aja. Kul-kul kalau kata orang Betawi, kul-kul ya. Saya orang Jawa ini. Oh, orang Jawa ya. Ji. Percaya nggak kalau seandainya yang Anda pegang itu bukannya tisu, melainkan adalah coklat? Ya nggak percaya lah. Nggak percaya? Iya. Iya, gue juga nggak percaya, gue juga. Ya iyalah. Jadi gini aja, Anda bisa rasakan. Saya mau tanya sama Anda nih, lihat kemarin dong. Iya, cantik. Oh, iya. Kalau coklat diambil di dalam kulkas itu rasanya kayak apa, Ji? Nah, nggak tahu, kok nggak doyan coklat. Gimana dong? Nah, yang doyan apa? Doyan apaan? Dayanya duit. Duit. Waduh. Cuma. Iya kan? Udah 45 nih. Kayaknya semua orang dayan duit ya, Pak? Kayaknya semua dayan duit ya. Oke. Sekarang kemarin ya. Kalau coklat diambil di dalam taruh kita diambil di dalam kulkas atau freezer. Itu rasanya apa sih? Rasanya beku, dingin. Beku atau dingin ya? Yes. Anda bisa rasakan, pegang aja. Anda bisa rasakan bekunya coklat tersebut dan dinginnya coklat tersebut. Sekarang coklat tersebut, tisu yang Anda pegang itu saya rubah menjadi coklat dan rasanya dingin banget. Dingin banget, dingin. Anda bisa rasakan dinginnya coklat tersebut. Anda bisa rasakan dinginnya coklat tersebut. Semakin lama kalau coklat itu beku dan dingin, lihat kemarin, kalau coklat itu dingin dan beku, kalau kita pegangin aja, coklat itu semakin lama semakin apa? Cair. Mencair ya? Iya. Nah, kalau coklat mencair itu lama-lama akan seperti apa sih namanya? Agak-agak apa? Lengket kali ya? Agak lengket ya. Sekarang tangan Anda penuh dengan coklat dan lengket banget bagaikan lem power blue ataupun besi dilas. Sekarang Anda rasakan bahwa tangan Anda tidak bisa kebukanya karena nempel banget dengan coklat bagaikan lem besi yang penuh dengan yang dilas banget. Dan Anda tidak bisa ngebuka tangan Anda karena tangan Anda nempel banget 1000 lipat kalau nempel, bahkan 1000 kali lipat nempel, Anda tidak bisa ngebukanya. Semakin Anda paksakan semakin keras banget. Semakin Anda paksakan ngebuka tangan Anda semakin keras banget.
nempel banget, 1000 kali lipat nempel ya, dan Anda tidak bisa ngebuka tangan Anda. Nempel. Dingin sih. Semakin Anda paksakan untuk kebuka tangan Anda, semakin nempel banget. Kenapa, kenapa? Dingin sih, Pak. Dingin? Iya. Orang nempel banget, sekarang Anda nggak bisa ngebukanya. Nah, terus gimana? Hah? Terus gimana? 1000 lipat nempel dan Anda tidak bisa ngebuka tangan Anda. Waduh. Nempel banget. Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa? Dingin sih. Hah? Dingin. Dingin apa keras dibukanya gimana? Semakin Anda pasakan, semakin nempel banget, semakin keras banget. Itu yang kebetulan iya sih. Tangannya. Iya sih. Iya sih, iya sih, iya sih. Kenapa, kenapa, kenapa? Angkat dong, angkat ke atas, tunjukin kamera. Ya, kenapa, kenapa, kenapa? Ini gua ya. Hah? Semutan kali Pak, sini semutan. Minum Neurobion ini. Ya, bos ya. Rasain lo jujur, gua kerjain lo jujur. Aduh. Rasain. Aduh. Eh, bagi, gua minum Neurobion. Jangan jangan buka-buka. Sekarang, maaf. Nah, semakin dipegang sama teman Anda, semakin keras. Jangan dong. Nah, kenapa, kenapa, kenapa. Kita gak pulang, kita tangan saya hilang. Mohon maaf ini, Pak. Laki saya kasihan. Kau punya laki? Agak belum. Oh, belum. Aduh, cuy, udah punya laki cuy. Eh, belum cuy. Santai, internet gua kasih nomor IG-nya di belakang ini cuy. Eh, buset. Nah, nah, nempel ya. Eh, sekarang kalau coklat nempel ataupun nempel banget di tangan Anda, sekarang coklat itu jalan, karena mencair ya, mencair ke tangan Anda, mencair ke tangan Anda. Maaf. Eh, silo nggak? Silo nggak? Silo nggak? Ngeliatin ini silo nggak? Silo banget nggak? Matanya dipejamkan aja ya. Matanya, karena coklat itu berjalan, matanya dipejamkan aja matanya. Matanya dipejamkan aja dan mata Anda pun nempel juga. Seribu kali lipat nempel. Nempel banget. Sekarang nempel banget. Mata Anda nggak bisa kebuka. Salah dong, Pak. Jangan dong. Jangan. Jangan. Nanti saya bingung minum vitamin saraf lagi. Waduh, bahaya nih. Buat Anda, buat Puji ya. Buat Suji. Iya. Eh, bukain dong, minta tolong bukain. Maskernya buka, maskernya buka. Waduh, buka. Nah, buka. Nah, tiup, itu tiup ya, tiup. Doanya mau tahu nggak? Apa? Doanya, bilang ya. Tiup, tiup. Eh, nanti kulit saya hilang kagak? Nah, enggak, iya, enggak. Iya, iya. Ya, tiup, tiup. Bilang terbuka gitu. Terbuka. 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 Aduh, sakit. Kok bisa sih? Saya bilang sempurna gitu. Eh benar enggak? Kata saya bilang sempurna gitu. Sempurna. Saya enggak jadi minum vitamin saraf. Oh, enggak ini dia. Ji, Anda bawa handphone ya? Bawa. Handphone Anda berat apa enteng? Enteng. Enteng ya? Anda taruh situ. Maaf. Anda simpan situ. Sekarang diletakkan aja situ enggak apa-apa. Sekarang handphone Anda di bawah aja, di bawahnya. Nah, enggak, satu aja sini aja satu. Iya. Itu satu apa dua sih handphonenya? Satu. Oh satu ya. Nah oke. Okay. Sekarang handphone Anda itu beratnya handphone Anda, lihat handphone Anda ya. Lihatin aja. Handphone Anda itu beratnya sekarang menjadi 75 kilo dan Anda tidak bisa kuat mengangkatnya. Berat banget. Iya dong. Berat banget 75 kilo dan Anda tidak bisa kuat mengangkatnya. Anda nggak kuat mengangkat handphone Anda. Semakin Anda paksakan untuk mengangkat handphone Anda, berat banget. Sekarang gua tambahin menjadi 150 kilo dan Anda tidak bisa mengangkatnya. Berat banget. Nge-gym dong gue. Ayo, orang nge-gym nih. Biasanya kalau orang nge-gym tenaganya kuat-kuat nih. Sekarang menjadi 2 kali lipat berarti 150 kilo. Berat banget. Sekarang berat banget dan Anda tidak bisa mengangkatnya. Kenapa? Eh, gue bantuin mama. Ayo bantuin Bedut, lu kan 85 Bedut. Gak apa. Ayo lo. Biasanya kalau orang nge-gym itu tenaganya kuat-kuat loh.
Ya enggak handphone juga, gua kelihatan banget lemahnya. Udah. Berat nyerah, sekarang nyerah. Nyerah. Udah. Nyerah. Ampun. Pakai tangan dua kali. Oh iya, salah. Pakai tangan dua kali. Pakai tangan dua kali. Nah, sekarang HP Anda kering. Biasalah. Bisa ya? Biasalah. Tepuk tangan dong. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Di subscribe dan komen. Awas kalau enggak lo. Anda tadi minum ya? Enggak dapat nomor. Anda tadi minum enggak? Minum. Minum air ada kemana air? Kasih. Habis. Hah? Haus ya kalau habis makan biasanya apa? Haus ya. Kasih aja enggak apa. Oke, coba minum dulu. Saya mau nanya sama Anda nih. Biasa kalau orang minum kopi tuh pakai arus pakai apa? Air panas ya. Jangan nanti panas. Enggak. Kalau orang minum air kopi itu biasanya pakai air apa? Air panas. Iya. Sekarang yang Anda pegang itu airnya air panas banget. Air panas. Setiap Anda teguk, awas hati-hati. Gimana? Pegang aja enggak apa-apa. Langsungnya semakin panas. Enggak, itu air dingin. Gua harusan minum, Bang. Air panas lah. Jangan bilang kayak gitu. Ya, minum aja gak apa-apa, minum. Ya janganlah, lo dong ntar. Enggak kok. Orang belum coba kok. Gak jadilah, gak berani. Kenapa? Takut lodo lidahnya, sariawan berabe ntar. Ya udah minum ya, minum aja gak apa-apa. Minum air panas? Enggak, cuman pahit sekarang. Gue dikerjain. Gue pahit lagi. Sekarang pahit banget ya, apa panas? Dong. Panas apa pahit? Pahit sekarang pahit banget. Kenapa? Kenapa? Pahit apa panas? Pahit banget. Kok bisa? Tahu. Pahit pokoknya. Tepuk tangan dong. Iya. Gue mau nanya sama Anda nih. Ini udah hilang nih. Hah? Udah hilang. Udah hilang. Biasa. Udah hilang. Normal. rasanya apa itu? Rasa air. Bisa aja air. Biasa ya. Kok Anda bilang tadi pahit, kenapa? Enggak tahu. Gigi gua jadi pahit. Bukan sama. Bekas jigong. Pelet gua. Oh, parah tadi. Dia bekas jigong gua dipelet sama dia. Aduh, ya ampun. Celananya bekas jigong coy. Ini jigongnya 7 hari 7 malam nih kagak sikat-sikat. Ya kalau jigong laki mah enak. Sama gua juga kalau jigong laki-laki gak enak. Gitu ya. Nih, minuman mana ya? Minuman mana? Masih ada enggak, Sa? Enggak ada. Enggak ada ya? Habis. Sedotan bisa diambil enggak? Ngapain lagi nih? Sedotannya. Bisa diambil enggak? Ya. Sekarang Anda bisa lihat. Sedotan yang Anda pegang. Sedotan yang Anda pegang aja gini. Gini. Nah, sejajar ya. Sejajar gini. Diri gini. Gini. Nah, gini. Oh. Itu. Itu berat apa ringan? Ringan lah. Ringan ya? Iya. Ringan banget. Iya. Sekarang lu bisa lu lihat nih. Anda lihat sini. Sekarang sedotan ini enteng banget bagaikan kapas tertiup angin. Enteng banget, dan sekarang sedotan tersebut terbang ke atas karena tertiup angin dari bawah. Ringan banget sedotan tersebut terbang ke atas. Saking ringannya sekarang akhirnya sedotan tersebut menjadi beban yang menjadi 100 kilo, berat banget. Ya jangan dong. Berat banget sekarang sedotan tersebut, berat banget, dan Anda tidak bisa mengangkatnya. Berat banget Anda rasakan. Semakin lama sedotan tersebut terjatuh dengan sendirinya. Jangan karena jatuh, berat dong. Banget terjatuh dengan, ya, tanpa jatuh. Anda sadari. Ini jadi apa prok nih? Tanpa Anda sadari sedotan tersebut terjatuh dengan sendirinya. Kenapa?
jatuh dong. Masa jatuh kan? Jatuh kok. Kok jatuh begitu sih? Wah, Bang, yang benar dong, Bang. Anda jatuhin apa jatuh sendiri? Jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Gue mau nanya sama Anda nih. Nah, ini kita kenal baru apa lama? Baru loh. Baru kenal ya? Enggak apa sih namanya? Enggak rekayasa ya? Enggak. Sebelumnya kita enggak kenal ya? Enggak. Takutnya orang-orang di luar sana itu banyak berpikiran settingan gitu ya. Apa yang Anda rasakan selama gue nih kasih hipno sama Anda sendiri ya? Kayak tadi tangan lu bisa nempel gitu, kenapa gitu? Sugesti kali ya? Sugesti kali ya? Atau hipnotis? Sama kayak obat gitu. Sugesti sama kayak obat gitu, cocok-cocokan gitu. Oh, cocok-cocokan kan? Ya. Iya. Tapi setelah Anda tadi megang kayak lem gitu, tangan berat, terus kayak sedotan berat, terus kayak handphone berat, terus kayak apa namanya tadi air menjadi pahit. Itu menurut Anda itu ilustrasi, rekayasa atau memang bagaimana? Ilusi. Ilusi ya, alam bukan berada. Rekayasa kan? Karena Anda kan baru kenal sama saya ya. Iya. Oke ya. Boleh enggak di gua taruh di YouTube nih? Boleh. Boleh. Jangan lupa sertakan IG saya. IG-nya dong lupanya tuh. Su_G_10 jangan lupa di-follow ya. Ulangin lagi dong pelan. Pelan-pelan dong ulangin lagi. Su_G_10. Coy, tuh gua udah kasih tuh nomor IG-nya coy, jangan DM ke gua mulu. Gua puyang gua tuh lu sekali-sekali GM tuh ke Puji ya, tuh. Lumayan udah 1200 oke. Coy. Jumpa lagi dengan Bayang 72 TV. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis, hipnosis, dan hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayang 72 TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.